kedua sudah dimulai. Kali ini saudara Cadut lewat nomor punggung 25 membawa bola ditujukan kepada nomor punggung 8 Rahman, namun dipatahkan oleh Bandi. Lihat belakang dari anak-anak Risa, oh, dicecer dari belakang, ada corot ibu membantu dari Risa kerupuk mengirim bola dengan dari holnya, masih ibu dibayang-bayang, berbahaya membuang serian, masih ibu lagi dapat, oh, berbahaya, masih membentuk ibu, masih ibu dan halo saja keluar oleh saudara Bandot sehingga hanya terjadi tendangan penjuru di babak yang ada saudara Tio. Kali ini yang dituju ibu Tio lagi mengambil bola, apa yang terjadi nampaknya saudara Ian mencegah jalannya laju dari lari saudara ibu sehingga dia diai tendangan bebas yang akan mengambil tendangan bebas dari anak-anak Chris Carpio sudah Nono. Kali ini ancang-ancang oleh Nono, langsung shooting ibu gawang, siapa dia itu berbahaya berbentuk bola di sana, ada nomor 23 kali ini berbahaya kembali, oh tapi berbacakan lagi dari saudara nomor 23 datang shooting hampir saudara masih Johar, nah berbahaya sekali, ada cipan bola yang oh kartu kuning nampaknya nomor punggung 27 diberikan oleh wasit dan Nono langsung pendek saja di musuh tanah, dapat dipatahkan dengan Jadut. Kali ini kita menemukan punggung 11 yang kecil dan lincah, datang lagi dan menemukan bayang nomor 6 dari pemain belakang, lepas bolanya langsung shooting ke mulut kawan, berbahaya, mau nomor punggung 21 masih mengejar, dibantu nomor punggung 8 dari anak nomor punggung 4 dapat dicocor saja cepat keluar oleh hadirin penonton di sore hari ini yang berbahagia. Paguyuban Mas Mantin 2-0 atas lawannya Risa Kerupuk. Dari Risa Kerupuk ke tengah yang belum sudah kibul nomor 10 melihat di sana dibayang mengenai nomor 23 kali ini sama dengan nomor 8 saudara Dipadu, kali ini masih nomor 8 dari Risa Kerupuk, namun bolanya lebih dahulu meninggalkan lapangan sehingga luar terjadi lemar ke dalam saja akan dilakukan oleh apa yang terjadi handsball nampaknya saudara penonton sehingga diberikan tendangan bebas kepada anak-anak Risa Kerupuk. Siapa yang akan mengambil? Oh nampaknya maju 8 karena ini siapa? 8 saudara Nono ancang-ancang bola shooting ke mulut gawang, masih melebar, ada nomor 7 Gunawan yang dituju namun lepas bolanya, kali ini counter attack dengan cepat oleh nomor 11 dari anak-anak Risa Baguyuban kerjasama nomor 27 kali ini kepada nomor punggung 66 Nuranta, langsung shooting ke depan gawang, namun tidak ada kawan di sana yang dituju sehingga kali ini ada nomor punggung 08 dari Baguyuban lewat kerjasama nomor punggung 1 nomor punggung 8 lagi dari Baguyuban ke samping lebih dekat nomor punggung 20 saudara Sofia saudara Ian. Kali ini ancang-ancang ia di sana yang dibukul untuk kawannya, ada nomor punggung 21 dari Baguyub langsung shooting namun masih melenceng, datang lagi serangan dari nomor 8 berbahaya berbukul di sana, ada blunder, oh apa yang terjadi saudara-saudara penonton, hampir-hampir saja kembali bisa menggetarkan jala dari gawang anak-anak Risa Kerupuk, namun dipatahkan lagi dari Baguyuban, datang lagi nomor punggung 11 dari anak-anak Risa Kerupuk sore Tio, kali ini Tio kerjasama trackball dengan baik sore Johar tengah-tengah lawannya di sana, nah ke tengah langsung, namun agak terlalu Bandot tiba yang nomor punggung 10 dari Kibul kali ini datang lagi counter attack dengan cepat oleh nomor punggung 11 dari Baguyuban jadi nomor punggung 1, namun dapat dipatahkan nomor punggung 6 dari anak-anak Risa Kerupuk kali ini. Sotor saja tinggi-tinggi datangnya bola. Kali ini ya pemainnya masih amat. Masih amat. Tunjukkan nomor 11-1. Ada di sana. Oh, dapat. Dipatahkan nomor 4 saudara Padu. Kali ini nomor 9. Kali ini ada Datuk. Kerasa menang sedangkan saya dilagi. Berbahaya. Belum di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara penonton? Nampaknya penjaga gawang Paguyuban tergeletak di sana. Apakah ada benturan kecil? Semoga cepat sembuh dan bisa menjalankan pertandingan dan akan dibantu oleh dokter medis spesialis dari Sidawangi Bapak Rokib yang kebanggaan kami. Saudara Bandi digantikan saudara Temon. Semacam
Sidmon tadi berapa mobil? 13 ya. Tulisan nomor 5 ya. Bayangan punggung 11 yang sangat lincah masih Johar. Berebut bola. Karena apa yang terjadi nampaknya ada gesekan di sana. Terjadi lemah gimana? Sudah ancang-ancang Nono tinggi batangnya bola yang dijumpai belas oleh Johar. Tidak ada kawan di sana. Kali ini lepas bolanya ada nomor punggung 5 yang baru masuk. Saya Tiong Nan masih kerjasama dengan nomor punggung 6 dari pemain belakang anak ini Syah Rupo. Ini Nono lah saat ini tengah. Ada nomor punggung 15 Johar. Namun dipatahkan oleh saja nomor punggung 23 Saudara Jadud. Kali ini apa yang terjadi? Bolanya lebih dahulu meninggalkan lapangan hingga terjadi lemparan ke dalam saja. Masih Johar, ancang-ancang dari sana. Tinggi datangnya bola yang dituju ke Nono. Masih Nono mengusah bola. Masih tinggi tengah. Berupaya masih sembilan. Ada kalau nyesel. Langsung saldo. Ada nomor berapa? Kini datang lagi. Saudara, Ibadu. Apa yang terjadi? Tidak ada pelaku bangkara di sana. Ada nomor putih Jalur Gunawa. Masih sering sama dengan 11. Dipatahkan saja oleh pemain belakang. Kali ini tinggi di sana. Om terletak dengan cepat. Kali ini Syekh Ahmad. Tunjukkan kepada Mungu. 21 dari anak berhubungan kepada Ahmad lagi. Ahmad kali ini menggocak-gocak bola dengan cantiknya. Ada nomor 11 dibantu oleh Ian. Ian kerja ke dalam saudara nomor 11 masih melenceng di sebelah kanan gawang dari saudara pengar. Ancang-ancang Johar di sana yang dituju saudara Gunawan, namun dipatahkan lagi counter attack saudara Jadud. Jadud dibayang lagi kibul. Jadud lagi masuk melihat Johar membantu dari Risa Kerupu. Kali ini jatuh namun dapat dipatahkan. Datang counter attack cepat disambar saja pemain belakang nomor 4 dari anak-anak Risa Kerupu. Kali ini kibul kerjasama dengan saudara Keman yang baru masuk nomor 9 sangat tepat sekali kerjasama. Dapat dipatahkan saudara Ian kali ini. Masih yang lihat di sana lincah dan cepat. Ada Ian lagi datang lagi membantu dari semester ke 7 Gunawan dipatahkan lagi. Ada Nono Sufti menyerang tanah berbahaya namun ditangkap saja dengan lincahnya oleh penjaga gawang sangat bagus dari anak-anak petinggi bola yang dituju nomor punggung 8 yang baru masuk dikejar oleh punggung 21 kali ini. Mobil yang lancang keluar saudara-saudara saudara Tio masih Tio di bayuang ini menuju 8. Ada Nian kerjasama dipantau oleh saudara Nono cantik sekali mengkaitin bola saudara lagi dari Tio. Masih Tio ke tengah kepada Nono lagi Sufti ngemulik gawang yang dituju meriang jatuh namun patah di tengah. Ada saudara Bandut dipanggil masih nomor 11 datang lagi saudara Nono. Nono lagi masih Nono. Setting ke depan berbahaya namun bolanya lebih dahulu dicip keluar oleh main paguyuban Siman. Pendek saja kepada Nono. Nono nomor 15 dengan lincahnya masih mengirim bola di bawah main nomor 1 Cadut. Masih asal Ian. Ada nomor 8 shooting ke tengah daerah pertahanan dari anak-anak Bayuban berbahaya. Kali ini serangan counter attack yang cepat. Ahmad di tengah keluar di sana ke depan namun lebih dekat dengan pemain belakang dari anak. Apa yang terjadi dampaknya saudara David terjah melakukan pertandingan kembali. Kalau aku sendiri sih mati lah. Engkau bengkau. Kali ini ada pergantian pemain wasit. Saudara Datuk digantikan nomor 17 saudara Cadol. Itu gandeng. Maklum mas. Itu nomor punggung 21 kali ini dibayang nomor 6 masih nomor punggung 21 ada Setian namun patah bolanya. Kali ini ada Tio nomor punggung 8 dari satu buk. Kali ini mengkirim bola dibayang sudah nomor punggung 8 masih nomor punggung 8 ada Ahmad kali ini membantu serangan dari anak-anak paguyuban. Lepas bolanya dapat dikuasai lagi ada nomor punggung 11 Tio lepas bola sore Ian kali ini mengkirim bolanya dengan santai dibayang sudah tubuh. Apa yang terjadi saudara penontonnya? Ada nomor 5 dari Iman kali ini bersama dengan Wes Johar. Johar masih Johar lepas landas Johar mengirim bola sendirian. Ada Tio ke samping ada Kibul masih menggiring bola dikuasai dengan baik. Apakah di sana dapat di
antisipasi dengan cepat kali ini dari anak-anak pengguyuban yang Ahmad memang serang dari sektor pertahanan tengah. Ini dapat lagi. Nah, tidak ada pertahanan di sana. Memang belakang dari Risa. Nomor 8 dibayangkan Zira Ahmad. Cari apa terjadi. Mengangkat kaki terlalu tinggi. Zira Ahmad. Sehingga diganjar pelanggaran. Bola. Bicara. Tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 5 dari Wisak Rubuk. Saudara Iman, ancang-ancang dia di sana. Siapa yang ada dua, Pak langsung shooting ke depan gawang. Dilakukan shooting depan gawang, jadi juga kibul. Dipatahkan lagi oleh saudara nomor punggung 27 kali ini. Datang lagi juga kibul, kibul. Masih coba shooting. Shooting hanya masih nanti dikejar nomor 15. Kalau berbahaya. Ada saudara Tio, namun lebih dekat dengan menjaga. Saudara bagus kali ini. Dengan cungkur balik menangkapnya sehingga selamatlah gawang dari anak-anak pengguyuban. Kali ini datang lagi dari nomor 12 langsung berbahaya sendirian ini juga hampir saudara-saudara penonton di babak yang kedua di menit-menit yang kesekian. Nah, ada saya Nono dengan baiknya menggiring bola masih dicetik ke belakang. Ada saudara Panut kali ini membantu dari Nono shooting di depan gawang berbahaya di menit 7 Gunawan. Namun ada pergantian pemain. Saudara Padil nomor 8 digantikan saudara Ajis nomor 10. Terima kasih. Yang kau khawatir coba ini. Sudah ancang-ancang di sana. Soti saudara Ian ke tengah yang dituju saudara Bandot. Namun patah oleh saudara Nono. Kali ini masih menggiring bola. Nono dibayangi Bandot. Lepas bolanya kali ini. Bandot menggiring bola. Dibayang oleh Johar dan kibul. Berbahaya. Masih Johar. Melihat kawannya di sana di tengah. Berbahaya. Oh, tidak ada kawan yang mengantisipasi datangnya bola dari saudara Johar. Sehingga pada kali ini yang akan menghadapi tendangan penjuru saudara nomor punggung 21 dari paguyuban. Sudah dilakukan ke tengah, pendek ke tengah bola. Ada nomor 4, datang lagi kali ini nomor 1 di daya manggil Johar yang sangat rajin melalui depan belakang. Kali ini ada nomor 2, Cajus shooting di tengah, Cajus nomor 3 mentur. Kali ini dipatahkan saja cepat ke depan oleh anak-anak Risa Kerubuk. Datang lagi dari anak-anak paguyuban kali ini. Kali ini saudara Bando menggiring bola dengan santai, kaki kirinya langsung shooting ke depan gawang. Tangkap dengan tepat di pelukan saudara Toeng kali ini. Datang lagi dari saudara Toeng ke depan. Ada nomor 27 dari paguyuban. Kali ini saudara Nono sumber bolanya tinggi-tinggi sekali. Ada saudara Tio apakah bisa membukasnya dengan baik. Ada saudara nomor punggung 27 Ahmad. Kali ini masih nomor punggung 27 berbunuh bola yang saudara nomor 11 saudara Tio. Namun ada pergantian pemain Bang Wasit dari kubu Risa Kerupuk nomor punggung 7 Gunawan digantikan saudara Denny nomor punggung 16. Terima kasih. Ini nomor punggung 11. Saudara Haji kali ini. Oh, apa yang terjadi nampaknya saudara-saudara penonton? Bolanya lepas liar. Terjadi pelanggaran lebih dahulu nampaknya. Namun dipatahkan oleh nomor 10 dari paguyuban. Datang lagi dari Nono. Nono ke bidang berfoto dulu, berbahaya di berita, di bagian bebas, di bagian sana. Hampir saja saya penonton ditangkap dengan tangkas oleh penjaga yang sangat bagus kali ini yang menjaga gawang di bawah mister anak-anak paguyuban kali ini. Selamatlah dari gempuran anak-anak Risa Kerupuk. Kali ini sudah lakukan menjaga gawang sendiri. Datanglah bu, datangnya bola tinggi tinggi sekali dikejar nomor 8 dari Risa Kerupuk. Oh, nasi Nono nampaknya menentu pasangan dia. Lakukan tinggi datang ke bola. Ada nomor punggung 15 Johar. Kali ini datang lagi saudara Bandot dengan cerdasnya mengirim bola seron ke kawannya. Ada nomor punggung 10 dari kubu nomor punggung 1 berburu bola. Ada bintang kalah. Hampir dipatahkan oleh Jatuh. Datang lagi membantu dari saudara Nono. Johar lagi shooting ke tengah. Siapa di sini nomor 16? Nampaknya tidak ada kawan di sana. Ada Jatuh masih melebar bolanya dok.
sehingganya terjadi lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Johar. Apakah bisa mampu memperkecil kedudukan Surat Johar, sangat tinggi-tinggi. Namun Johar kali ini datang membantu nomor 12, baru masuk oleh Cadel. Cadel bersama ada baik. Bayang-bayangnya 3-4 pemain Surat Cadel, saudara-saudara penonton di sore ini, sehingga tidak bisa memainkan bolanya dengan cantik. Kali ini ancang-ancang di sana. Johar tunjukkan ada kawannya, sama ada Johar lagi datang. Johar shooting ke tengah gawang, berbahaya. Ada Johar Cado, namun golnya lebih dahulu dipatahkan. Kali ini datang lagi mau 16 yang bermasuk. Johar kembali, masih Johar ancang-ancang di sana ke depan gawang, berbahaya. Mas sana ancang-ancang long shooting ke mulut gawang, ditangkap, berbahaya dan blunder. Oh, apa yang terjadi? Masih nomor 16, namun dapat dipatahkan. Ada nomor 11 datang lagi, kibul kali ini, masih kibul, kibul di bawah nomor 11 yang lincah, kibul lagi, shooting ke tengah, ada nomor 20, Ian, ada Jatuh, shooting ke depan gawang, tidak ada kawan di sana, sehingga lebih dekat. Sorry tadi mengangkat kaki terlalu tinggi, sehingga diganjar tendangan bebas, diberikan oleh anak-anak Paguyuban yang akan melakukan nomor 20 suara yang kali ini sudah ancang-ancang masih membentur blokade pertahanan dari, namun bolanya lepas bebas di sana. Ibayong selamat kali Acis. Oh, dia lagi, ada dia menggiring bola sendirian, sayang ke depan, sudah jadi yang dituju, berbahaya, kasih jatuh, jatuh, diblokadir dengan tiga pemain. Kali ini datang lagi, nomor 15, jatuh lagi, patahkan lagi, apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran di sana, biasa, si jadi naik, siapa yang dituju? Langsung ke mulut gawang, tidak ada kawan bisa dituju, saudara Bandot, namun patah di kaki saudara Johar, dipetik di udara, saudara bagus kembali dengan cantik dan manisnya, sehingga selamat sementara gawang anak-anak Paguyuban dari tempuran anak-anak Krup Rusa Krupuk. Kali ini melebar bolanya yang dikejar saudara Ajis, juga yang saudara Tibul, dan pemain di kubu Paguyuban nomor punggung 8 Pandot digantikan saudara nomor punggung 6 Rehan. Ya, mulai pinter mulus. Nah, shooting tengah yang terjadi Johar. Apa yang terjadi? Datang lagi membantu sebagai ibu di bawah saudara. Yang pemain bermasuk tujuan ke tengah. Ada yang berundang basah. Membolanya licin. Ada datang lagi yang jadi. Masih berundang cadang satu. Apa? Masuklah saudara-saudara penonton. Ini sudah lakukan lagi ke belakang, pendek saja kamera punggung 6 kali ini yang dituju nomor 21 dari Paguyuban. Saudara masuk ke belakang, ada Nono. Nono di bayang lain nomor 25 sudah jatuh. Datang lagi serangan dari anak-anak Paguyuban kali ini nomor 21 lincah dan cepat menggiring bolanya. Kali ini saudara ke kawannya yang dituju nomor 11. Oh, offset saudara-saudara penonton terjadi di sana, sehingga terjadi dia kan kakak dia. Tunggu saja nomor 16 kali ini. Ada Tibul. Tibul masih mempermainkan bola cantik bersama dengan saudara Nono ke depan. Sekarang tujuh nomor 8, namun lebih dekat dengan nomor 13 kali ini. Dari anak Paguyuban shooting ke tengah, ada Cantik. Cantik sekali yang dulu nomor 10, namun dapat dipatahkan lagi. Dan habislah saudara-saudara penonton pertandingan di sore ini. Paguyuban mungkin atas rupanya Rusa Krupuk 2-1 di sore hari ini. Dan kami akan kembali ke studio guna mengikuti iklan pariwara berikut ini.